أبونا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا وعلامنا وأصحاب الكتاب الإمام الغزالي وعالمنا سلفنا الصالح وعلى آله وصحبه وسلم علي شيخنا وشيخنا خاصة شيخنا أمين بن زبير على هذه النحو كلها وعلى حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وقد قال dan sungguh bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas, wahai ingat-ingatlah para manusia, ini sabdanya Nabi, iqilu an rabbikum, gunakanlah akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Iqilu, menggunakan akallah kamu semuanya, an rabbikum, daripada Tuhannya kamu semuanya. Jadi kamu bertuhan, gunakan akalmu, gunakan akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Jadi untuk mengenal Tuhanmu berarti kita harus menggunakan akal, akal yang sehat kita. Dan akal itu harus juga disertai dengan ilmu, mengenal Tuhanmu dengan ilmu, ya, ilmu untuk supaya kamu bisa mengenal Tuhanmu, belajar ilmu tauhid. Watawasau, dan saling berwasiatlah kamu semuanya, bil akli, juga dengan akal. Masya Allah, kalau berwasiat juga gunakan akal, jangan gunakan nafsu. Gunakan akal kamu, jangan gunakan nafsu kamu. Kalau orang ini masalahnya akal yang sehat. Akal yang sehat itu adalah akal yang apa itu? Pada prinsipnya akal yang sehat itu adalah dirinya bisa mampu menggunakan, mampu melihat mana yang benar, mana yang tidak. Bisa untuk memahami, bisa untuk menilai dengan cara yang umum, ya, yang dimiliki hampir semua orang. Hampir semua orang itu bisa menilai. Akal yang sehat kita ini bisa menilai. Bisa menilai kalau akal kita sehat. Akal, makanya akal kamu itu dijaga supaya sehat. Akal kita ini gunakan supaya tetap menjadi akal yang sehat. Satu contoh. Ini orang enggak pernah belajar apa-apapun juga. Enggak pernah belajar. Tapi karena menggunakan akal, katakanlah begitu masuk kamar, perhatikan anak santri ya. Begitu masuk kamar, kamar yang satu bersih, rapi, harum. Terus kamu masuk ke kamar satunya, jorok. Tempat makannya di situ, tempat apa bekas-bekas makannya, bajunya kotor-kotor ada di situ, tempatnya berhamburan. Akal kamu enggak usah belajar di sekolah kamu. Kamu enggak usah bertanya sama guru kamu, enggak usah bertanya sama pembimbing kamu. Kira-kira akal kamu bisa menerima yang mana? Enak yang mana? Bersih. Enak yang bersih atau enak yang jorok? Bersih. Begitu juga melihat teman kamu. Kamu punya teman satunya jorok sama teman kamu yang satunya baik hati, orangnya rapi, bersih, baik. Kira-kira otak kamu, akal kamu bisa menerima yang mana? Yang baik. Maka oleh karena itu gunakan akal kamu. Cuma yang bisa merusak akal kita ini, para hadirin, yang bisa merusak akal kita ini adalah karena nafsu. Karena nafsu. Akalnya ada digunakan, akalnya ada berfungsi, akalnya sakit, akalnya pingsan. Ini yang menjadi masalah terbesar kita. Ya, akal yang sakit, yang macam-macam. Yang tokoh terpenting di dalam akal yang jahat, akal yang tidak sehat, akal yang dikuasai oleh nafsu adalah contoh terbaiknya adalah iblis. Contoh terbaiknya adalah, bapak-bapak mari silakan duduk di sini. Contoh terjeleknya itu adalah iblis. Pak Ustadz di sini, duduk di sini. Mau di sini, Pak Ustadz sini. Ngiri. Pak, sini. Monggo, masya Allah. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum. Sini. Jadi contoh akal yang dikuasai oleh nafsu,
yang digunakan nafsu itu adalah iblis. Ketika iblis itu apa? Ketika iblis ini disuruh apa sama Allah Subhanahu wa taala, suruh memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Terus yang dia gunakan bukan akal yang sehat. Wong iblis itu yang menciptakan siapa? Allah. Allah. Yang memberi fasilitas dia bisa ibadah segala macam siapa? Allah. Tapi tetap mokong. Namanya iblis tetap membantah. Karena apa? Nafsunya yang digunakan. Saya ini kan lebih baik, saya ini kan lebih senior. Masa saya disuruh memberi penghormatan sama Adam junior? Ya dibuat oleh apa sesuatu yang lebih rendah katanya. Maka ini karena nafsu. Tidak mengenal siapa yang memerintahkan, tidak mengenal siapa yang memerintahkan. Maka gunakan akal sehat kamu. Contoh yang berikutnya lagi adalah seperti contohnya Qabil Habil. Diperintahkan sama Nabi Adam, ayahnya, orang tuanya mokong membantah, bahkan kemudian timbul iri hatinya membunuh saudara sendiri. Tidak patuh sama orang tuanya. Perhatikan kepada kita semuanya, kalau kamu ingin hidup kamu berkah, kalau kamu ingin hidup kamu berkah, hidup kamu damai, hidup kamu akan menjadi mulia dunia akhirat. Satu, jangan sampai bantah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bantah perintahnya Allah dan Rasulullah. Yang kedua, jangan sampai bantah sama orang tua. Kecuali kalau orang tua bertentangan dengan agama. Di dalam perintah hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk kalau sudah bertentangan dengan sang pencipta Allah Subhanahu Wataala. Misalnya ada orang tua, nak, nggak usah mondok, mondok saja. Karena mondok perintahnya agama, perintahnya Allah dan Rasulullah. Kalau ada orang tua kok memerintahkan anaknya nggak mondok, berarti orang tua itu bertentangan dengan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Paham apa paham? Ya. Jadi yang sekarang ini menjadi permasalahan ini, akalnya tidak digunakan dengan sehat. Tapi akalnya dikuasai oleh hawa nafsu. Dikuasai oleh hawa nafsu. Maka oleh karena itu ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'qilu an rabbikum wa tawasau bil aql." Kalau kalian memberikan wasiat juga harus dengan akal, bukan dengan nafsu ya. "Ta'rifu," maka akan mengenal kalian semua, "ma pada perkara umirtum yang diperintahkan kamu semuanya bihi dengan ma." Wama dan teranu hitum yang dilarang kamu semuanya anhu daripada ma. Wa'alamu dan mengetahuilah sahabat kamu, anau sesungguhnya. Ini di dalam tulisan kini, mazdukum atau yunjidukum. Yang menyelamatkan akalkum pada kamu semuanya. Inda rabbikum di sisi Tuhan kalian semuanya. Orang yang menggunakan akal sehatnya digunakan dengan sebaik-baiknya di dunia, maka itulah yang akan menyelamatkan kalian semuanya di sisi Tuhanmu nanti. Jadi yang penting itu jangan gunakan nafsumu, kayak jangan digunakan nafsumu untuk mengukur untuk mengukur perilaku, ya, perilaku kamu, nasihat-nasihat kamu. Ini yang menjadi masalah ini, yaitu tadi nafsunya. Ada anak sama orang tua nggak patuh. Contohnya siapa? Salah satu putranya Nabi Adam. Salah satu putranya Nabi Nuh juga enggak patuh sama orang tuanya. Maka hancur hidupnya, su'ul khotimah hidupnya. Jangan sampai bantah. Sekarang ini masalah nafsu ini sekarang difasilitasi sekarang ini. Anak-anak sekarang memperturutkan hawa nafsunya. Orang tuanya, nak, jadi anak yang soleh ya. Jadi anak yang solehah. Orang tua kalian, saya mau tanya kira-kira. Orang tua kalian pinter main game sama rajin baca Al-Quran, kira-kira seneng mana? Rajin baca Al-Quran. Tapi kalau kamu di rumah, senengnya baca Al-Quran atau main HP? Main HP, jujur itu namanya ya. Paham apa paham? Paham. Dikasih tahu susah kalau di rumah ya. Masya Allah. Orang tua yang benar-benar orang tua, hakikatnya benar-benar orang tua yang tahu hakikatnya hidup kehidupan itu adalah seneng kalau putra-putrinya mengantarkan orang tuanya masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Tapi kalau orang tua sudah memperturutkan hawa nafsu, wah
kasihan anakku main HP terus, biarin aja lagi seneng-senengnya, mau menyenangin anaknya tapi menjerumuskan. HP terus, gak mau ngaji, gak mau sholat. Hati-hati, dalam keterangan hadis Nabi itu, semua perilaku anak-anaknya, perilaku anak-anaknya yang soleh, solehah, yang baik, seluruhnya orang tua mendapatkan hadiah pahala gara-gara punya anak soleh-solehah. Tapi begitu juga kalau punya anak-anak yang ghairu soleh, anaknya jahat, ahli maksiat, suka ninggalin sholat, jarang ibadah, maka semua dosa-dosanya anak 100% juga diberikan orang tua, kalau orang tua tidak mengarahkan yang benar dulu. Kalau sudah diarahkan tidak mau mokong, ya anak sendiri itu, ya. Kalau sudah diarahkan mondok, nak, nggak mau mondok, main HP terus dan sebagainya, dibiarin aja. Orang tuanya kalah dengan anaknya, maka semua dosa-dosa anaknya itu diberikan sama orang tuanya. Apalagi kalau sudah mati, semua dosa-dosanya anak yang dilakukan oleh anak-anaknya itu semua 100% dikirim juga ke orang tuanya, juga buat anak itu sendiri. Maka Masya Allah, gunakan akal sehat kamu. Gunakan akal sehat kamu. Paham apa paham? Anal akil man wa manuhitu man wa'lamu anna masdukum inda rabbikum. Di dalam keterangan ini, apa? Keterangan hadis ini, ketahuilah bahwasanya akal sehat kamu itu yang akan menjadikan sebab menyelamatkan dirimu di sisi Tuhanmu. Wa'lamu, dan ketahuilah sama kamu, anal akila, sesungguhnya orang yang berakal, otaknya normal, itu man seseorang atau Allah, yang taat siapa man Allah kepada Allah. Ya, ketahuilah orang yang akalnya sehat, di dalam keterangan ini siapa? Orang yang akalnya sehat itu adalah orang yang patuh sama Allah. Itu akalnya yang sehat. Perhatikan, bukan akalnya sehat itu dia bisa macam-macam, enggak. Orang yang akalnya sehat tidak diukur. Wah, anak kamu bagaimana di sekolahnya? Wah, sekolahnya ranking 1. Wah, ranking 1. Wah, pokoknya top ranking 1. Tapi dia kok jarang sholat, tapi kok dia suka maksiat. Itu orang yang tidak berakal. Akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Ini dalam. Ketahuilah, orang yang berakal sehat itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana, walaupun ada siapa orang akil itu, dzamimal mandzar, kelihatannya jelek pandangane, kelihatannya sederhana. Anak-anak santri ini sederhana apa tidak? Sederhana. Pakaiannya begitu-begitu saja. Ya, sendal jepit kadang-kadang sebelah warna hijau, yang sebelah warna merah, ya. Kadang-kadang nyeker, ya apa tidak? Masya Allah. Anak santri, akalnya sehat. Akal yang sehat itu walaupun kelihatannya zamimal mandor, jelek pandangannya, hakikul khotor, atur hina perkara-perkaranya dirinya itu, dzani al manzilati, dan rendah pangkatnya. Pangkatnya rendah, tidak punya apa, tidak berpangkat. Rosal hayati tur, atau yang apa jelek juga keadaannya, apa bentuknya. Itu walaupun seperti itu, tapi orang yang taat sama Allah itu dikatakan akil, orang yang otaknya normal. Wa innal jahil, dan sesungguhnya orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu apa? Man asallah. Orang yang bodoh, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya adalah man asallah. Orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mahalur Allah. Wa ingkana, walaupun ada siapa jahil, jamilal mandor, bagus pandangannya. Mobilnya bagus, harum, ya. Pakaiannya mewah, Masya Allah luar biasa. Tapi maksiat kepada Allah, tidak sholat, suka maksiat, pacaran rajin, bukanya HP terus, tidak pernah buka Al-Qur'an. Itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Masya Allah, walaupun sekolahnya naik terus, walaupun dia jabatan tinggi, orang seperti itu dinamakan orang yang jahil. Apa ini? Mandor adimal khatar. Orang yang apa itu sangat besar kedudukannya. Apa itu khatar, apa perkaranya orang itu. Syarifal manzilah, yang sangat mulia kedudukannya. Hasanal hay'ah, dan yang apa itu bagus apa bentuknya.
fasihan, fasihan. Fasihan itu yang bahasanya, bahasanya yang fasih, natukon, dan orang yang bicaranya lancar. Bicaranya bagus, hebat, luar biasa, diplomatis, tapi tidak sholat. Paham apa paham? Orang seperti itu orang yang jahil, orang yang jahil. Fal qiradatu, maka utawi monyet, wal khanaziru, dan utawi khinjir, babi, aqal indallah, lebih berakal di sisi Allah, mimman asah, dibandingkan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, dua anjing itu Allah lebih punya akal, otaknya normal, otaknya bagus, dibandingkan manusia yang sudah dikasih otak normal, tidak bisa bedakan, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan itu. Kamu lebih mulia mana dengan B2? Alhamdulillah. Tapi kalau sholatnya rajin, tapi kalau kamu ibadahnya bagus, tapi kalau kamu tidak ahli maksiat, tapi kalau kamu ahli maksiat, kalau kamu suka melanggar perintahnya Allah Rasul, perintahnya orang tua, perintahnya guru, hati-hati. Jangan-jangan nanti akan diturunkan summa radadnahu asfala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wala ta'taru, jangan tertipu kamu bita'zimi ahli dunia, dengan mengagungkannya orang-orang ahli dunia, iyakum, pada kamu semuanya. Fa innahum, maka sesungguhnya ahli dunia itu al khasirin, termasuk orang-orang yang akan merugi, ahli dunia itu, ya. Jangan kamu tertipu. Pokoknya katakanlah kamu jadi orang kaya raya, karyawan kamu banyak, kamu dimuliakan dari orang-orang ahli dunia, tapi kamu ahli maksiat. Jangan tertipu kamu. Kamu tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, tertipu dengan orang-orang ahli dunia. Jangan tertipu dengan orang-orang ahli dunia. Waqala, dan sungguh bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa, utawi permulaannya pertama khalaqa, menciptakan siapa Allah? Allah itu al-aqlu, itu akal. Al-aqlu itu akal. Allah menciptakan pertama itu al-akal dulu untuk manusia ini. Yang diciptakan akal dulu. Faqala, maka bersabda siapa Allah? Lahu, pada akal. Akbil. Ayo akal, menghadaplah kamu kepadaku. Terus, summa qala, apa itu? Fa'akbala. Maka akal itu langsung mau menerima. Mau menerima untuk menerima, menghadap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, lantas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu, pada akal. Adbir. Apa itu? Membelakangilah siapa kamu? Balik badanlah kamu. Balik membelakangilah kamu. Fa'adbar, maka membelakang juga. Artinya tahu perintah. Tahu perintah. Sumaqala, lantas berfirman siapa Allah Ta'ala Azza wa Jal, wa'izzati wa jalali, demi kemuliaanku. Demi kemuliaanku, Allah bersumpah atas kemuliaannya Allah sendiri. Wa jalali, dan demi keagunganku. Ma khalaqtu, tidak menciptakan siapa saya. Khalqan, pada makhluk. Akram, yang lebih mulia. Alayya, atas diri saya. Mingka, dibandingkan denganmu. Bika, denganmu. Sebabmu, wahai akal. Akhudun, menyiksa siapa saya. Saya menimpakan siksaan kepada saya. Wabika, dan sebab dirimu, wahai akal. U'tia, apa itu? U'tia, memberikan siapa saya. Wabika, sebab dirimu, wahai akal. Usibu, memberi pahala siapa saya. Wabika, dengan dirimu akal, sebab dirimu, mu'aqibu, menimpakan siksaan siapa saya. Maka oleh karena itu akal, gunakan akal kita ini, jangan sampai menjadi akal yang tidak sehat. Ini prinsip ngaji kita sekarang ini adalah, jangan sampai digunakan akal kamu itu yang jadi akal yang tidak sehat. Atau bahasa sekarang itu, jangan sampai akal kamu lelet. Lelet ya, dikasih tang. Kasih tahu susah sekali ya, kasih tahu susah itu namanya akal yang lelet, akal yang apa itu, akal yang tidak sehat. Nah, gunakan akal kamu, tahu apa ini tujuan pondok, tujuannya ngaji, belajar ilmu agama. Di pondok malah malas-males, terus apa ini di pondok malas memperturutkan hawa nafsu. Ini penyakitnya kita ini, memperturutkan hawa nafsu. Jangan gunakan hawa nafsu. Tujuan kamu mondok ngaji. Tujuan kamu.
Enggak usah mikir yang lain. Nanti kalau kamu, wah, kamu di pondok pikirannya, wah loh, bagaimana ya negara ini ya? Wah, nanti kalau umpamanya Papua begini-begini bagaimana? Wah, nanti kalau Presiden Jokowi nanti turun, siapa yang harus? Enggak usah sibuk itu, enggak usah sibuk, enggak usah urusan. Urusan kamu sekarang yang pikiran kamu adalah ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji, ngaji, ngaji. Enggak usah mikir yang lain dulu, ya. Untuk nanti, kemudian nanti belakangan. Waktu ada waktunya. Enggak usah mikir segala macam. Enggak sekarang waktunya di pondok untuk yang tidak apa, akalnya tidak digunakan dengan benar. Akalnya tidak digunakan dengan benar. Masya Allah, ngaji di pondok bertahun-tahun, enggak bisa ngaji Mas ya. Hah? Masya Allah, ini artinya enggak digunakan. Hati-hati, akal kamu, sebab akal kamu itulah kamu akan diseksa. Sebab akal kamu juga, kamu akan diberi pahala. Maka gunakan akal kamu yang sebenar-benarnya. Jadikan akal yang sehat. Fa'ingkulta, maka jika menggunakan apa, berkata siapa kamu. Fa'ingkulta, maka jika berkata, fa'adal akul, maka utai ini akal. Ingkana jika ada akal aradun, itu menjadi sifat perkara yang baru. Arad, arad, perkara arad. Fa'kaifa, maka bagaimana? Khuliqa, diciptakan akal. Qoblal ajsam, sebelum adanya jisim atau tubuh kita. Akal itu diciptakan dulu oleh Allah sebelum jisim kita. Akal sudah diciptakan oleh Allah sebelum jasad-jasad kita ini. Jasad kita. Fa in kana, maka jika ada akal jauhar, itu adalah zat atau zat jauhar, perkara jauhar ini. Fa kaifa, maka halih bagaimana ya kun ada jauharan. Apa jauharan itu? Benda jauhar itu qaiman binafsi, itu bisa berdiri dengan sendirinya. La yatahayyazu, tidak membutuhkan ruang. La tidak membutuhkan ruang. Fa'lam, kata Imam Ghazali di sini, anna hadza, sesungguhnya ini, min ilmil mukasyafah, daripada ilmul mukasyafah, orang yang terbuka mata batinnya. Walayaliku, tidak pantas apa zikruhu, apa menyebutkannya ini ilmul mukasyafah ini, bi ilmil muamalah, dengan ilmul muamalah. Waradna, dan apa ini, punya sejogati siapa ingsun, atau punya tujuan siapa kami al-an, pada saat ini, apa zikru ulumil mu'amalah, apa menyebutkan ilmul mu'amalah yang berkaitan dengan akal tadi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga anak kita, keluarga kita, muslimin muslimat, menjadi orang-orang yang senang ngaji, yang muhawil ahwal wahiyum ya Allah, wahidat yang menggerakkan perilaku ya Allah, hawil ahwalana, gerakkanlah perilaku kami semuanya, keluarga kami, anak turun kami semua, muslimin muslimat, kepada sebaik-baiknya perilaku ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak turun kami semuanya, masyarakat kami ya Allah, min ahlil ilmi wal khair, wa taj'alna wa iyyahum ahli sarudain. Waktu belana Allahumma shiha wa lafi wa salam wal baraka fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ihfadna wa ahlana wa dhurriyyatana ayub jamil afat wal baliyat wal makari wal aswa al kharijah min al ardh wan nazila min as sama wa min jamil fitan fid dini wa min jamil awal afat wal baliyat wal fitan wal baliyat min jamil fitan min jamil afat wal baliyat wal fitan min an kulli hasidin wa zalimin wa fasikin wa hasidin wa zalimin innaka lusnu ja'alna ahlana wa dhurriyyatana ya Allah min ibadikal mutaqin wa ahli ta'atika wa asbahun izzil islam wa lakidin sunnah wal jamaah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله